Ketika itu kapan melaksanakan ibadah umrohnya, Pak? Bersama untuk memotong rambut dan lain sebagainya. Apakah langsung hari itu juga? Hari itu juga. Langsung berarti. Gitu sampai kami sampai ke hotel, letakkan tas semua, titipkan. Waktu itu belum kamar belum dibagi, titipkan ke Mutoib yang ada di situ, yang ada adik kita yang dari Etrepel, orang itu menjaga tas kita, kita langsung terus tawaf ke Masjidil Haram. Masya Allah, berarti petugas AIT Travel di Tanah Suci itu banyak banget. Tetap ada, tetap. Itu kelebihan AIT Travel. Masya Allah. Di mana-mana ada petugas kita, petugas dari AIT Travel untuk membimbing kita. Berarti jangan takut walaupun pergi duluan ya, atau apa, enggak. Tetap ada yang nyambut tetap di sana. Tetap ada, tetap. Subhanallah. Tetap. Ini kelebihan dari AIT Travel. Itu kelebihannya. Masya Allah. Dan saya pun udah berdekat. Saya akan ini ajak kawan-kawan untuk teman-teman untuk ikut di AIT Travel. Dengan pelayanannya tentunya. Dengan pelayanan yang cukup memuaskan. Memuaskan. Gak rugi. Gak rugi. Biasa.